Harapan adalah energi terdahsyat yang menjalankan roda kehidupan manusia. Berbekal harapan besar untuk memberi layanan pendidikan terbaik bagi generasi bangsa, UIN Salatiga hadir di tengah-tengah masyarakat. Sinar harapan tersebut mulai merekah seiring dengan berdirinya Fakultas Ilmu Pendidikan milik Yayasan Pesantren Luhur Salatiga. Penegrian lembaga tersebut menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo pada 16 April 1970 membawa asa dan semangat untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zubair, geliat Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo di Salatiga semakin terlihat. Gelora semangat untuk memberikan layanan pendidikan prima yang muncul dari segenap sivitas akademika sejalan dengan upaya pemerintah yang mengubah Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo di Salatiga menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Salatiga pada 1997. Jatuh bangun perjuangan STAIN Salatiga sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Salatiga tidak lepas dari dedikasi para pimpinan. Perjuangan tak kenal henti tersebut mengantarkan perubahan STAIN Salatiga menjadi YIN Salatiga pada 17 Oktober 2014. YIN Salatiga terus berupaya untuk mengokohkan eksistensi di tengah pusaran zaman dengan mengukir berbagai prestasi. 8 Juni 2022 menjadi awal baru bagi YIN Salatiga yang resmi beralih status menjadi universitas. Universitas Islam Negeri Salatiga itu bisa meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan dengan semua stakeholder yang terkait. UIN Salatiga siap mengukir sejarah baru, membangun komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan pendidikan terbaik bagi generasi bangsa. Bersama semburat fajar harapan yang menyingsing, UIN Salatiga siap melangkah lebih jauh untuk membersamai cepatnya laju perubahan, menyongsong peradaban gemilang, dan menyemai benih kecendekiaan.